Nampak baju. Dah lah, ni berita kita selanjutnya, Encik Tuan Puan semua. Ha. Ni masalah binatang. Ni gajah ni. Seekor anak gajah, Encik Tuan dan Puan ni khususnya anak gajah Leo. Di mana ni, Encik Tuan dan Puan, gajah Leo Sumatera ini terperosok ke dalam lubang. Tu dia. Ini bekas daripada galian. Iya ni. Tepatnya di area ya. Iya, di area konsesi perusahaan. Di Kabupaten Siak tepatnya Puan Mai. Kampung kami. Jadi alat berat ni diturunkan untuk mengeluarkan anak gajah dari lubang tersebut. Nah, memang viral ni beberapa hari yang lalu Puan Mai. Oh ya, awak tak menengok doh. Tak menengok. Berarti awak tak, tak viral berarti tak ada kota berarti. Tak menengok di sosial media. Macam mana kabarnya tu? Wah, kita tengok. Peristiwa seekor anak gajah yang terperosok ke lubang galian parit di area konsesi perusahaan ini terjadi di Desa Lubuk dalam Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Dalam video amatir milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau, terlihat induk gajah tampak berada di sekitar lokasi terperosok dan berupaya menolong anaknya. Terkait adanya anak gajah yang terperosok ke lubang bekas galian ini, Balai Besar KSDA Riau tidak menampiknya. Kepala BBKSDA Riau, Gen Mansu Hepti Hasibuan mengatakan, setelah memperoleh informasi adanya anak gajah yang terperosok, pihaknya segera menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengeluarkan anak gajah keluar dari lubang galian. Jadi gajah rimba inilah yang terlentang di dalam parit di konsesi PT Rara Abadi ini. Atas laporan tersebut, segera kita turunkan tim ke lapangan. Kemudian selama dalam perjalanan juga kita berkoordinasi dengan PT Arara. Dari laporan mereka itu sepertinya perlu alat berat untuk membantu gajah tersebut gitu ya, bisa keluar dari parit. Setelah berhasil dikeluarkan, anak gajah bersama induknya langsung balik masuk ke dalam hutan. Ahad Laila Isnin melaporkan.